Shopping bos. Wah, lali. Salam SMK, SMK bisa. Hari ini saya akan memberikan materi tentang pengenalan las asetilen untuk kelas 11. Mari kita lihat slide-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pemasangan regulator dan selang. Terlebih dahulu kita melakukan pemasangan regulator untuk pengelasan asetilen. Ini dua, ada regulator. Yang pertama ini ada regulator asetilen. Yang kedua ada regulator oksigen. Kita pasang yang oksigen terlebih dahulu ya. Baik, kita akan memasang regulator oksigen terlebih dahulu ya. Kita pasang. Hingga sekeras mungkin. Biar tidak terjadi kebocoran. Biar lebih keras, kita menggunakan kunci Inggris. Dengan menggunakan kunci Inggris ya. Keras ya, keras mungkin. Sudah kan? Langkah selanjutnya, saya akan memasang regulator asetilen. Kita pasang ya. Kita pasang ya. Kita pasang. Kita kerasi ya. Hingga sekeras mungkin. Supaya lebih keras, kita menggunakan kunci Inggris. Kita kerasi ya, keras mungkin. Sudah. Untuk selanjutnya saya akan memasangkan selang. Ini yang merah selang untuk asetilen. Dan yang ini untuk oksigen. Kita pasang ke regulator asetilen dulu ya. Nanti kita pasang. Kita pasang ya. Kita pasang. Menggunakan skru. Usahakan ini rapat. Rapat. Untuk tahap selanjutnya kita masang selang ke gas oksigen. Kita pasang ke regulator ya. Supaya lebih keras kita menggunakan skru. Keras ya. Saya akan memasang selang ke blender. Kita pasang ke nepel ya. Ini yang atas untuk gas asetilen. Kita pasang ya, sudah terpasang ya. Sekarang yang warna hijau ke bagian nepel bawah. Ini untuk oksigen. Kita pasang ya. Kita pasang. Ya, sudah ya. Kita kunci. Kita kunci, kita kerasi. Ini juga kita kunci. Kita kerasi.
sudah selesai dan siap digunakan untuk mengelas asetilin. Langkah selanjutnya adalah penyalaan. Tunggu di video selanjutnya.